Saya Reni Royani dari Komisi Orgakum Kuartir Cabang Gerakan Pramuka yang alhamdulillah hari ini sudah mengadakan rapat koordinasi terkait tanda penghargaan baik bagi anggota muda maupun anggota dewasa. Insya Allah hari ini sudah tersampaikan seluruh persyaratan maupun jenis dari lencana penghargaan yang akan diberikan kepada anggota muda maupun anggota dewasa. Rapat ini dihadiri oleh Ketua Orgakum selaku Ketua Dewan Kehormatan, Seskom, serta Seskom Komisi, seluruh Komisi Kuarcab Kota Bogor, Sekretaris Kuaran, kemudian Dewan Kehormatan Kuaran, dan yang paling utama tahun ini kami mengundang dari seluruh Saka yang aktif di Kota Bogor. Insya Allah tahun ini kami akan menerima pengajuan tanda penghargaan dari satuan karya maupun satuan komunitas serta gugus dharma yang ada serta aktif di Kota Bogor. Semoga tahun ini pengajuan kami diluluskan semua, diloloskan sampai tingkat kuartir nasional. Bagi kakak-kakak pembina yang akan mengajukan tanda penghargaan, silakan berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Kuartir Rantingnya, kemudian juga dengan Ketua Kuaran setempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.